Zaman sekarang ni, kalau kita nak buat muzik, dah lagi senang kalau kita comparekan dengan zaman dulu. Apa yang kita kena ada adalah audio interface, instrumen, microphone, headphone ataupun studio monitor, dan yang paling penting sekali adalah DAW ataupun Digital Audio Workstation Software. Okey, ada macam-macam DAW software yang ada kat luar tu, tapi ada satu DAW yang dah lama ada dekat dalam industri muzik ni sejak 30 tahun lagi, dan DAW tersebut adalah Cubase dari Steinberg. Jadi tak heranlah kalau ada banyak komposer, producer dan musician yang terkenal gunakan Cubase ni sebagai DAW utama mereka. Jadi mungkin ada daripada korang tak tahu, sebenarnya ada banyak lagu-lagu famous yang ada dekat dalam radio tu dan kat dalam filem sebenarnya dihasilkan dalam software Cubase. Tapi siapa orang-orang ni dan kenapa mereka gunakan Cubase ni banding dengan DAW yang lain? So jom kita kenal orang-orang ni bersama dengan hasil kerja diorang, dan saya rasa confirm lah sebenarnya anda semua tahu apa hasil kerja diorang, dan kita tengok juga sedikit sebanyak tentang Cubase Pro 12. Kalau anda semua pernah tengok cerita Back to the Future, Forrest Gump dengan Polar Express, anda mesti tahu tema muzik filem-filem ni. Kalau nak tahu, muzik-muzik ni dikompos sendiri oleh Alan Silvestri. Jadi Alan Silvestri ni dia seorang film music composer dari US yang mempunyai pelbagai achievement. Dia dah kompos lagu-lagu dalam 100 lebih filem Hollywood, dan dia pernah juga dapat nomination daripada Oscar, Golden Globe, Grammy Awards, Emmy Awards dan sebagainya. Jadi pada peringkat awal kerjaya dia, dia banyak bekerjasama dengan Robert Zemeckis sehingga dia banyak hasilkan muzik untuk movie-movie blockbuster. So contoh dia adalah Back to the Future, dan disebabkan itulah Marvel hire dia untuk hasilkan tema muzik untuk filem The Avengers. Assemble. Siapa yang tak tahu soundtrack Avengers ni? Ha, itulah hasil-hasil kerja Alan Silvestri. Okey, yang seterusnya adalah Circuit ataupun nama sebenar dia Henry Russell Walter. Dia adalah seorang recording producer dan penulis lagu dari Canada. Jadi Circuit ni dialah orang yang bertanggungjawab untuk hasilkan lagu-lagu pop yang popular yang dinyanyikan oleh artis-artis terkenal seperti Katy Perry, Rihanna, The Weeknd, Miley Cyrus dan banyak lagi. Dan banyak juga lagu-lagu yang dihasilkan oleh Circuit ni masuk top 100 Billboard chart. Jadi antara lagu-lagu yang pernah capai nombor 1 dalam Billboard Hot 100 chart ni adalah Part of Me, Roar dan Dark Horse oleh Katy Perry, dan juga Wrecking Ball oleh Miley Cyrus. Dia juga dah pernah menang anugerah Grammy pada tahun 2018 dalam kategori Best Urban Contemporary Album atas usaha dia hasilkan album The Weeknd, iaitu Starboy. Dan yang paling latest sekali, Circuit dicalonkan dalam anugerah Grammy pada tahun ini dalam kategori Album of the Year dan Best Rap Album disebabkan dia punya involvement sebagai co-writer dan producer untuk album Donda oleh Kanye West. Okey, yang seterusnya, saya rasa anda mesti tahu hasil kerja komposer ni. Dia dah hasilkan lagu tema untuk The Mandalorian, Black Panther, Tenet, Creed dan Turning Red. Jadi nama komposer ni adalah Ludwig Göransson. Dia berasal dari Sweden. Jadi dia dikenali dengan composition dia yang unik, meriah dan juga playful dengan elemen-elemen orchestration dia. Lepas tu dia juga pernah menang Oscar bagi kategori The Best Original Score untuk filem Black Panther pada tahun 2019. Pada tahun yang sama juga, dia dah menang anugerah Grammy untuk Record dan Song of the Year atas penghasilan dalam lagu This Is America oleh Childish Gambino. Next, kita kenal pula producer yang seterusnya, iaitu Ian Kirkpatrick. Jadi dalam industri ni, dia dikenali sebagai top hit maker untuk music pop. Jadi antara lagu yang paling famous yang dia pernah hasilkan adalah Don't Start Now yang dinyanyikan oleh Dua Lipa. Jadi lagu ni juga pernah dicalonkan untuk Record of the Year, Song of the Year dan Best Pop Solo Performance di Grammy Awards. Di selain Dua Lipa, dia juga pernah collab dengan popstar-popstar famous yang lain macam Justin Bieber, Selena Gomez, Jason Derulo, Britney Spears dan banyak lagi. Apa yang specialnya dengan Ian Kirkpatrick ni? Dia seorang multi-instrumentalist yang mampu untuk hasilkan lagu yang sangat fresh, melodi hook yang melekat dekat telinga pendengar, dan juga lagu-lagu dia sangat catchy.
Okey, yang last sekali, saya rasa korang mesti tahulah. Dia adalah seorang yang sangat dihormati ramai dan juga dihasilkan lagu dalam banyak filem yang mesti anda pernah tengok. Jadi bukan takat pernah tengok je, tapi confirm minat punya filem-filem ni bukan sebab jalan cerita dia, tapi juga disebabkan dia punya muzik yang dimainkan kat dalam filem-filem ni. Dan komposer tersebut adalah the master himself, Hans Zimmer. Jadi dia berasal dari Germany. Hans Zimmer ni dia dikenali dengan trademark dia yang hasilkan muzik mengikut mood dan scene dalam cerita yang enhance sekali lagi efek semasa kita tengok filem tu. Jadi antara contoh yang terbaik kita boleh saksikan adalah dalam cerita The Dark Knight, kat mana kita boleh rasa elemen suspense dia, dark dan juga anarchy yang diketengahkan oleh director filem tersebut. Jadi dalam filem Inception ni kita boleh rasa thrilling dia, dia punya misteri, suspense, dan yang terakhir sekali The Lion King, yang kita boleh rasakan macam kita ada dekat Afrika disebabkan dia masukkan sekali elemen tribal music dari sana. Hans Zimmer ni juga pernah hasilkan filem scoring untuk 200 projek yang merangkumi bukan je dalam movie tapi untuk TV dan juga dokumentari. Jadi dia pernah dianugerahkan dengan macam-macam awards, Academy Awards, 2 Golden Globe, 3 Grammys, American Music Award dan Tony Awards. Jadi antara movie-movie yang pernah dia menang adalah Dunkirk, Blade Runner 2049 dan The Lion King. Jadi Hans Zimmer ni juga dia mengetuai division film music di DreamWorks Studio dan dia gunakan Cubase Pro ni untuk compose dan juga edit MIDI tracks. Jadi bagi Hans Zimmer ni, dia gunakan Cubase ni sebagai DAW utama dia, sebagai sequencer dan juga untuk hasilkan cue ataupun penanda dalam composition musicnya. Jadi dia gunakan Cubase ni sebagai platform untuk dia hasilkan lagu dan juga eksperimen sound-sound sebelum dia ke actual full ensemble orchestra untuk recording. Okay, sebenarnya ada banyak lagi musician, producer dan komposer-komposer lain yang gunakan Cubase. Okay, persoalan dia sekarang, kenapa artis-artis ni dan musician-musician ni gunakan Steinberg Cubase sebagai DAW utama mereka? Jadi kita kena tengok balik sejarah macam mana Cubase ni bermula 30 tahun yang lalu. Jadi software ni dihasilkan oleh Manfred Rurup dan juga Carl Charlie Steinberg dari Germany. Jadi mereka ni hasilkan Cubase ni pada mula dia sebagai mini sequencer, tapi disebabkan interface dan cara penggunaan dia tu, dia menggunakan block based arrangement, jadikan ramai orang gunakan cara ni untuk lakukan recording. Dan disebabkan method ni juga, banyak di AW software yang lain gunakan method yang sama dalam software mereka. Cubase ni dia terkenal dengan audio editor dia yang dikenali sebagai Wavelab, yang memudahkan user untuk edit track macam waveform yang mudah kita nampak dekat screen, audio warp untuk panjang dan pendekkan wavelength track, volume automation, MIDI automation dan sebagainya. Jadi Cubase ni juga dia terkenal di atas kemampuan dia untuk handle MIDI tracks dan plugins yang banyak. Lepas tu Cubase juga mempunyai MIDI editor yang paling laju dan mudah berbanding dengan DAW yang lain. Bukan tu je, user boleh edit banyak MIDI section dalam satu masa. Lepas tu ada logical editor, iaitu fungsi MIDI yang eksklusif untuk Cubase. Jadi dengan fungsi ni, user boleh trigger custom action. Macam kita boleh colorkan track-track berwarna merah kalau kita ada perkataan, contohnya macam strings ataupun horns, ataupun kita boleh letakkan random velocity untuk MIDI notes supaya sound dia lebih natural. Jadi disebabkan inilah ramai composer music film sukakan Cubase sebab mereka ni banyak menggunakan MIDI untuk hasilkan lagu orchestra bass sebelum diorang melakukan actual recording. Lepas tu sama juga dengan producer music pop dan elektronik yang juga banyak gunakan MIDI tracks, plugins dan effects untuk nak cipta lagu. Jadi dengan ciri-ciri yang hebat macam ni, Cubase adalah salah satu cross platform software yang compatible dengan Windows dan Mac. Jadi mudahlah lagi proses kita nak transfer file ke dari device ke device yang lain, dan banyak free third party plugins yang boleh digunakan dengan Cubase, especially untuk pengguna Windows. Okay, dan yang paling utama sekali sebab apa ramai gunakan Cubase adalah user boleh customize sendiri workflow yang diorang inginkan. Jadi kelebihan dia ni, dia membolehkan user untuk bina projek baru dengan cepat dan mudah. Jadi contoh apa user boleh buat adalah grouping tracks, color tracks, keyboard shortcuts dan user interface yang customizable mengikut cita rasa masing-masing. Jadi contoh, kita boleh letak view channel strip dekat atas ataupun bawah. Lepas tu, dia lebih senang
kita nak tengok dan susun effects chain untuk setiap track dan sebagainya. Untuk pengetahuan anda semua, Cubase dah keluarkan versi baru untuk software mereka iaitu Cubase 12. Jadi apa update terbaru dalam versi baru ni? Yang first sekali adalah Verve Felt Piano. Dia merupakan VST ataupun virtual instrument yang terbaru yang disampelkan dan direkod di Yamaha Studio di Los Angeles. Jadi apa yang kita boleh expect dengan sound dia adalah ia sangat warm dan melancholic, dan anda boleh layerkan sound ni dengan additional texture yang bolehkan anda untuk create sound piano yang kita tak boleh nak bayangkan sebelum ni. Dan kalau anda seorang film composer, Cubase 12 membolehkan user untuk render project dengan integrasi Dolby Atmos. Jadi anda boleh buat project untuk home theater ataupun project pawagam. Jadi bukan saja untuk film music composer je yang boleh gunakan features ni, tapi audio engineers pun dapat kelebihan ni juga disebabkan sekarang ni dah banyak trend surround sound dekat digital platform macam Tidal, Amazon Music, dan kalau Apple Music dia ada spatial audio with Dolby Atmos. Sebelum ni, setiap user yang ada Cubase kena ada USB-E licenser. So sekarang ni, Cubase 12 kita dah tak perlukan lagi. Maksudnya dengan satu kopi software, anda boleh install pada multiple devices. Lepas tu, Cubase 12 sekarang kita boleh diinstall pada device-device Mac yang menggunakan chip M1. Sebenarnya ada banyak lagi kelebihan yang ada pada Cubase 12 ni, tapi saya akan listkan apa improvement yang lain dekat skrin. Itu sahaja untuk video kali ini. Jika anda ada sebarang pertanyaan, anda boleh hubungi kami ataupun layari website kami www.musicbliss.com.my. Tapi sebelum tu, jangan lupa untuk subscribe, hit notification bell, like, komen dan share. So kita jumpa lagi pada video akan datang. Ciao.